kamera. Buena disa. Gimana Pak bisa ceritain Pak? Bapak ini udah jadi sopir bus selama berapa tahun? Ya, paling baru aja sih baru tahun 2001. Ya. Berarti udah sekitar 13 tahun apa 20-an tahunan lebih ya Pak ya? 23 tahunan Pak ya. Pak selama 23 tahun ini kan Bapak lama di jalan gitu ya. Itu kemudian kalau misalnya hari Lebaran orang-orang berkumpul dengan keluarga, Bapak harus mengantarkan penumpang gitu. Iya. Ini suka dukanya bisa diceritakan nggak Pak? Ya, suka dukanya gini. Yang penting saya utamakan keselamatan penumpang dulu. Dan yang kedua, itu ya harus sebagai istri di rumah harus memaklumi. Punya suami, ya Pak. Harus menyadari lah, kita akan mencari nafkah. Yang penting doanya selamat dan sehat selalu. Pernah nggak Pak misalnya ketika Lebaran Idul Fitri malam takbiran Bapak masih di jalan gitu? Pernah. Itu gimana Pak? Maksudnya cara menghilangkan rasa kangen Bapak dengan keluarga itu gimana? Ya lewat telepon aja. Lewat telepon. Iya. Lewat telepon sama keluarga sama saudara. Bapak sebagai supir bus ini lebih sering Lebaran di perjalanan apa di rumah gitu? Sering di perjalanan. Oh, sering di perjalanan. Iya. Ini Bapak nganter kemana Pak penumpang ini? Rencana mau nganter ke Lasem. Ke Lasem? Iya, Jawa Tengah. Kalau rumah di mana? Rumah Kudus. Oh, rumah di Kudus. Iya. Oh, iya. Itu biasanya pulang ke rumah setelah berapa hari Lebaran, Pak? Ya, paling ya sore lah. Gitu. Kita perjalanan gini ya. Ini besok Lebaran gitu ya. Ini perjalanan ke timur gitu ya. Dari Jakarta ke timur. Paling ya nyampe sana kan pagi. Karena jalan macet, nah langsung kita off semua harian tutup hari Lebaran pertama. Pernah nggak Pak maksudnya ketika Lebaran kan harusnya sama keluarga merasa kangen gitu kan ngumpul ya, sama kangen. Ada nggak maksudnya kenangan yang paling diingat sama Bapak khususnya ketika mengantar penumpang gitu tapi harus ditelepon sama istri harus ke rumah gitu Pak, maksudnya karena memang harus ya, kumpul. Ya memang harus keadaan sebagai driver itu harus tugas. Mau nggak mau istri harus memaklumi itu ya. Pak. Oke. Pak nama lengkapnya siapa? Nama lengkap Muhammad Aufa. Aufa. Ya oke. Okay. Jangan lupa subscribe ya!